Lapor, upacara pembukaan Diklat Karakter Building Mahasiswa Sastra Inggris Unikom Bandung tahun 2023. Siap dimulai. Kepala Urusan Operasional Pengajar Dodi Jurin dan Tiga Siluang selaku pembina upacara memasuki ruangan upacara. Nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lapor upacara pembukaan karakter building mahasiswa sastra Inggris Unikom Bandung tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Pada hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 9.00 Diklat Karakter Building Mahasiswa Unikom Bandung tahun 2023 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Maju, jalan. Berhenti. Gerak. Teruskan. Terus. Kepada pembina upacara. Hormat. Terang. Tegak. Terang. Lapor. Penyematan. Perwakilan penyematan tanda peserta latihan. Siap. Pelaksanaan penyematan tanda peserta diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya, salam. Pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili Komandan Dodi Kubin dan Tiga Siliwangi yang kebetulan beliau dalam pelaksanaan tugas, maka saya diperintahkan untuk menyampaikan kepada beliau. Yang saya hormati para dosen Unikom, yang saya hormati para perwira jujur, yang saya hormati para pembina pelatih Dodi Kubin dan Tiga Siliwangi, para peserta diklat yang saya cintai dan saya banggakan. Tujuan diklat karakter building adalah untuk menumbuhkan dan menambah rasa nasionalisme yang rasa cinta tanah air selama ini seolah pudar di kalangan mahasiswa. Sebagai generasi penerus bangsa, selain itu, sebagai mahasiswa merupakan agen perubahan dalam segala aspek dari kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, harus memiliki kapabilitas dan kualitas yang mampu dalam meningkatkan sumber daya manusia. Latihan ditujukan untuk membentuk karakter mahasiswa menjadi tangguh, berwawasan dengan memadukan materi wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara, fisik dan mental dengan materi lapangan yang dimiliki. Selama mengikuti kegiatan ini, terutama nilai-nilai positif dari lingkungan pendidikan militer ini, cari dan kembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan disiplin dan jiwa korsa. Cepat beradaptasi, siapkan fisik dan mental sehingga sasaran kegiatan ini dapat tercapai secara maksimal. Saya yakin dan percaya saudara mampu menyesuaikan diri dengan baik. Tolong jangan sia-siakan kesempatan ini. Ikuti kegiatan ini dan semangat serta dengan penuh rasa tanggung jawab. Patuhi setiap petunjuk, tata tertib dan perintah pembina pelatih sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Sukses, aman dan nyaman. Selamat berlatih, tetap semangat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Selesai. Bandung 21 Oktober 2023 Komandan Depo Pendidikan dan Kejuruan M. Hari Tihato SEME Letnan Kolonel Infantri 1105 009 76 0168.